kita mengenal berbagai macam jenis jeruk. Salah satunya mungkin yang sudah familiar dengan para pemirsa sekalian adalah jeruk lemon. Yang satu lagi adalah cukup kita kenal, yakni adalah jeruk nipis. Di mana umumnya jeruk nipis lebih banyak digunakan untuk mencampur makanan. Nah, sebenarnya apa perbedaan antara kedua jenis jeruk ini? Kita lihat bahwa ada berbagai perbedaan yang mendasar dari kedua jeruk ini dalam hal kandungan zat aktifnya dan manfaat bagi kesehatan. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu jeruk nipis. Jeruk nipis terdapat banyak kandungan vitamin C, jauh lebih banyak dibandingkan jeruk lemon. Di dalam jeruk nipis terkandung banyak vitamin C, lebih kurang sekitar 40 mg per satu buah jeruk nipis. Sehingga bila kita menginginkan manfaat vitamin C, misalnya untuk meningkatkan imunitas tubuh, maka lebih baik kita mengkonsumsi jeruk nipis ini. Di samping itu, di dalam jeruk nipis terkandung banyak flavonoid, yakni zat yang bersifat antioksidan. Sedangkan di dalam jeruk lemon lebih banyak terkandung mineral, misalnya Fe, zat besi, atau kalsium. Manfaat kesehatan yang bisa diambil dari jeruk nipis, misalnya untuk melegakan pernafasan sehingga dapat meredakan batuk, atau bila kita ingin meningkatkan imunitas tubuh, kita bisa mengkonsumsi jeruk nipis secara teratur. Di segmen Hidup Sehat Plus kali ini, Dr. Wawai Muli Arozal akan menjawab 6 mitos yang banyak beredar di masyarakat. Apa saja ya? Yuk kita simak. Fakta mitos pertama, mengonsumsi perasan air jeruk nipis dapat membantu menurunkan berat badan. Tapi itu fakta atau mitos? Yang ini adalah mitos. Memang banyak sekali opini yang beredar di masyarakat bahwa meminum perasan jeruk nipis dapat membantu menurunkan berat badan. Kita tahu bahwa berbagai faktor dapat menyebabkan meningkat atau menurunnya berat badan. Kita harus ingat bahwa yang utama adalah asupan gizi yang adekuat, asupan gizi yang seimbang, dan yang lebih penting adalah exercise atau aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta mitos kedua, batuk merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan zat atau benda asing pada saluran pernapasan. Mitosnya, jeruk nipis dapat dikonsumsi untuk meredakan batuk. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Yang ini adalah fakta. Yang menarik dari jeruk nipis ini, dia dapat membantu mengurangi sekret atau mengencerkan lendir, sehingga lendir menjadi lebih mudah keluar dan itu akan membantu meredakan batuk. Hal lain yang bermanfaat dari jeruk nipis ini, di mana peradangan yang biasanya diikuti dengan batuk, terjadi biasanya di daerah tenggorokan, dapat diredakan dengan meminum secara teratur perasan jeruk nipis ini. Fakta mitos ketiga, mitosnya mengonsumsi jeruk nipis secara berlebihan justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah migrain. Benarkah? Yuk tanya lagi sama Dr. Wawa, itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi jeruk nipis yang berlebihan dapat memicu atau mencetuskan serangan migrain atau sakit kepala sebelah. Beberapa pasien yang menderita migrain, dia akan terpicu serangannya bila mencium suatu bau yang khas yang terdapat di dalam jeruk nipis. Di samping itu, jeruk nipis juga mengandung zat yang namanya tiramin, suatu asam amino yang juga dapat mencetuskan serangan migrain. Jadi, harus hati-hati dalam hal mengkonsumsi jeruk nipis terutama bagi pasien yang menderita migrain karena konsumsi yang berlebihan justru akan mencetuskan serangan migrain itu berulang kembali. Di masa pandemi, imunitas tubuh yang baik adalah salah satu kunci dalam menangkal bermacam virus berbahaya. Fakta mitos keempat, mitosnya lemon baik dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu fakta atau mitos ya? Yang ini adalah mitos. Meskipun di dalam jeruk lemon terkandung cukup banyak vitamin C, tetapi tentunya itu tidak cukup untuk menjaga imunitas tubuh kita. Hal yang paling penting dalam menjaga imunitas tubuh kita adalah asupan gizi yang adekuat, istirahat yang cukup, hindari stres, dan juga aktivitas fisik yang sesuai. Fakta mitos kelima. Mitosnya, mengonsumsi lemon berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Benarkah? Yuk tanya lagi sama Dr. Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Ini juga suatu fakta. Kita tahu bahwa jeruk nipis bersifat asam dan ini bersifat erosif
ini dapat mengganggu lapisan email di daerah gigi. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi jeruk nipis, pastikan setelahnya kita bisa bilasnya dengan air putih sehingga tidak terlalu lama kontak antara jeruk nipis dengan gigi kita. Bagaimana pemirsa? Sudah jelas kan mana yang fakta dan mana yang mitos dari lemon dan jeruk nipis? Nah, bagaimana ya cara mengonsumsi jeruk nipis serta lemon? Walaupun manfaatnya untuk menjaga kesehatan tidak diragukan lagi, namun tidak semua orang bisa mengonsumsinya, terutama orang dengan gangguan kesehatan tertentu. Lantas, siapa saja yang tidak dianjurkan mengonsumsinya? Yuk simak tips berikut ini. Meskipun kandungan vitamin C yang terdapat di dalam jeruk lemon lebih sedikit, tetapi dia memiliki kandungan mineral yang lebih besar. Misalnya adalah zat besi. Zat besi diperlukan dalam keadaan kita menderita anemia, karena besi merupakan salah satu komponen mineral yang penting dalam mentransport oksigen melalui darah. Pada penderita dengan anemia, disarankan lebih banyak menggunakan jeruk lemon. Dalam hal misalnya dicampurkan dalam selada atau dicampurkan di dalam bahan makanan yang lain. Di samping itu, jeruk lemon juga mengandung banyak kalsium. Artinya pada penderita dengan gangguan tekanan darah tinggi, baik sekali mengkonsumsi jeruk lemon karena dia mengandung banyak kalsium yang dapat membantu meningkatkan diuresis dalam tubuh kita sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Cara paling mudah dalam mengkonsumsi jeruk lemon adalah kita bisa mengiris lemon tersebut, kira-kira seperti ini. Kemudian memeras irisan jeruk lemon tersebut, dicampur dengan air sampai habis, kira-kira lebih kurang setengah atau satu buah jeruk lemon. Nah, untuk mengurangi rasa asam oleh karena perasan jeruk lemon tadi, kita bisa memberi campuran dengan madu. Kita tahu madu memiliki banyak manfaat kesehatan. Jadi untuk memberi efek manis pada perasan jeruk lemon ini, kita dapat memberikan campuran madu. Jadi jangan diberikan gula, karena pada orang-orang dengan gangguan gula darah, itu tentu akan berefek negatif. Jadi untuk lebih kurang 100 ml air putih, kemudian kita bisa campur dengan 1 butir jeruk lemon, diperas airnya. Kemudian bisa ditambah dengan lebih kurang 1 sendok makan madu, untuk memperoleh rasa yang enak, rasa yang manis, di samping kita tahu bahwa madu memiliki efek yang positif bagi kesehatan. Cara lain dalam mengkonsumsi jeruk lemon adalah kita bisa mencampur dalam teh. Lebih kurang biasanya kita menggunakan teh celup. Kemudian kita bisa menambah aroma jeruk lemon dengan menggunakan perasan jeruk lemon tadi. Kira-kira demikian, kita peras dan kita campurkan dalam teh yang kita buat tadi. Pada orang-orang yang kurang tahan terhadap aroma jeruk lemon ini, biasanya kita bisa menggunakan teh kemudian diberi perasan jeruk lemon tadi. Ini bisa mengurangi rasa mual atau enek oleh karena aroma jeruk lemon tadi. Untuk jeruk nipis, umumnya kita menggunakan jeruk nipis untuk campuran berbagai makanan. Misalnya kita bisa campurkan di dalam ikan atau dicampur dengan berbagai sayuran. Untuk tujuan pengobatan, secara sederhana kita bisa menggunakan jeruk nipis ini hanya perasannya saja. Jadi kita bisa mengiris jeruk nipis tersebut, kemudian kita ambil sendok, lalu kita menggunakan perasan jeruk nipis seperti ini secara sederhana. Tentunya kita buang bijinya dan langsung kita minum. Dengan tujuan biasanya untuk meredakan gejala batuk. Karena zat-zat aktif yang terdapat di dalam jeruk nipis ini mampu mengencerkan lendir sehingga meredakan batuk karena lebih banyak lendir yang lebih mudah keluar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi jeruk lemon maupun jeruk nipis, kita harus ingat pada orang-orang yang menderita penyakit lambung, misalnya GERD, gastritis, tentu harus dihindari penggunaan berlebih dari kedua jeruk ini. Mengapa demikian? Karena kedua jeruk ini dapat meningkatkan produksi asam lambung yang tentunya akan berbahaya bagi penderita dengan gangguan fungsi lambung. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu kontak lama antara jeruk nipis ini dengan daerah mulut kita.
karena keasaman yang terlalu tinggi akan menyebabkan gusi dan gingiva kita akan menjadi erosi. Umumnya setelah kita mengkonsumsi jeruk nipis atau jeruk lemon, biasakanlah untuk kemudian meminum air putih dan kumur-kumur seperti itu untuk menghilangkan keasaman yang berlebih pada rongga mulut kita.